Soleh dan Solea, ketemu lagi bersama Bu Guru. Nah, Bu Guru namanya adalah Bu Meta. Hari ini Bu Meta mau mengajak teman-teman untuk membuat kupet kelinci. Sebelum kita main, kita membaca basmalah dulu ya. Angkat tangannya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, teman-teman, Bu Meta mau mengenalkan dulu bahan dan alatnya. Yang pertama, Bu Meta sudah punya piring kertas yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nanti kita gunakan sebagai muka kelincinya. Lalu ada potongan kertas yang akan digunakan sebagai telinga kelinci. Lalu ada potongan kertas berwarna pink yang akan nanti digunakan untuk di dalam telinga kelincinya. Lalu ada pipe cleaner yang digunakan untuk kumis kelincinya. Lalu ada dua buah mata. Lalu ada pom-pom yang digunakan untuk hidung kelinci. Lalu ada lem untuk mengelem nanti bahan-bahannya. Dan yang terakhir ada krayon untuk membuat mulutnya. Nah, langsung aja kita mau buat ya teman-teman. Kita kepinggirkan dulu. Lalu Bu Meta akan buat. Bu Meta pertama-tama akan ambil dulu piring kertasnya yang akan digunakan sebagai mukanya kelinci, wajahnya kelinci. Lalu akan diratakan seperti ini teman-teman, supaya nanti lebih lebar. Nah, lalu kalau sudah, kita mau tempelkan matanya dulu. Nah, ini dua bola matanya. Bu Meta mau menggunakan lemnya. Jangan lupa kita buka tutupnya, lalu kita putar bawahnya seperti ini. Nah, lalu kita beri matanya lem di belakangnya. Nah, satu kita tempel, satu lagi juga kita tempel. Nah, sudah seperti ini, kita boleh tempel hidungnya. Pom-pom sebagai hidung. Lalu kita akan tambahkan kumis kelincinya. Nah, kita tambahkan kumisnya. Oke. Kumisnya ada 4, teman-teman boleh tempel semuanya ya. Ini kalau kumisnya belum menempel, teman-teman boleh tambahkan lemnya lagi. Satu lagi kita tempelkan. Kelincinya. Nah, seperti ini muka kelincinya nanti teman-teman. Nah, lalu yang terakhir kita mau buat telinganya. Ini boleh disimpan lagi ya. Nah, untuk telinganya teman-teman, nanti telinga yang berwarna putih ini kita mau tempelkan kertas berwarna pinknya di dalamnya. Kita beri lem dulu telinga yang satunya. Teman-teman boleh berikan lemnya di tengah-tengahnya ya, seperti ini. Nah, lalu kita akan tempelkan di bagian tengahnya. Teman-teman boleh bebas menempelnya bagian tengah. Nah, lalu yang satunya lagi kita akan beri lem lagi di bagian tengah.
sudah selesai telinganya, kita mau tempelkan di belakang kepala yang tadi sudah kita buat seperti ini. Bu Meta akan tambahkan lemnya lagi ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau nanti masih ada yang copot, teman-teman boleh tambahkan lemnya ya. Oke, stick es krimnya sudah kita beri lem, lalu kita tempel di belakangnya. Nah, nanti akan jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, mudah kan teman-teman cara bermainnya? Nanti selesai bermain, teman-teman boleh rapikan lagi alat-alat yang telah digunakan. Oke. Nih, kita simpan di sini, tutup kembali lemnya. Oke, sip. Ini rapikan kembali. Nah, udah kan teman-teman? Jangan lupa selesai bermain kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke deh, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Bu Meta. Bu Meta pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.